What's up holders, welcome back again with me Kebulan bareng Crypto and me Lady Token or Ladies Token in KuCoin Exchange for price prediction and September 2023. Check this out. In the time frame 8 hour from KuCoin Exchange, meme token, Ladies Token or me Lady. Kalau kita lihat kali ini guys ya, beberapa saat yang lalu di mana PP token atau para meme token lainnya sempat ke-trigger oleh si PP token nih guys ya. Dan kalau kita lihat di sini potensial pump daripada si Milady atau si Ladies token yang kembali untuk recover potensial pump lanjutan daripada meme token ini atau si Ladies ini ya guys ya. Kalau kita lihat harusnya untuk comeback ya guys ya di sekitaran 0,0-nya sampai 7 kali nih guys. Waduh, 5 dolaran sampai ke maksimum di sekitaran 6 dolaran harusnya bisa menjadi target profit pump daripada si Ladies atau Mi Lady ini, dengan target pump overall kenaikannya bisa naik sampai ke 100%-an untuk next pumpnya harusnya ya guys ya. Di mana sekarang sudah memasuki weekend, harusnya sih bakalan ada good news surprise yang akan hadir di crypto yang akan mengangkat para crypto ini untuk kembali to the moon. Segitu saja update terbaru kali ini untuk si Milady token dari KuCoin Exchange. Untuk update-nya di bulan September ini, tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on. Thanks for watching. Salam Milady token 100% pump incoming.